Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi geng di channel aku Aspik Motorsport. Okey geng. Sekian lama aku tak buat video. Okey, sibuk. Okey, sekarang ni sekarang ni aku dah selesai masalah kereta kancil carburetor konvo keterbu eh. Okey, ni hasil dia geng. Ni hasil dia. Okey, sebelum ni aku nak pasang intercooler batu. Taruh dekat sini dah, memang aku dah masuk dah intercooler batu. Tapi aku fikir-fikir balik, tak boleh. Maknanya banyak risiko intercooler batu ni. Apabila kita masuk intercooler batu, jadi air akan bertakung dekat paip intercooler ni. Memang aku dah kena dah. Aku dah kena dekat kereta ni. Kata ni sebelum ni aku masuk untuk kulai batu. Jadi masa event dekat event dekat Pekang, Kuantan, kereta jadi masalah. Gear 1 okey, gear 2 jadi telan macam gear tu, tarik, body tarik lah. Aku tahu punca masalah apa. Aku balik, aku buka semua. Rupa-rupa masalah dia ada air dalam paip ni. Dalam paip. Sekarang ni aku pun dah ubah. Aku tukar balik pada intercooler kat bawah. Okey, bukan aku nak cerita pasal kereta ni, langsung cerita pasal kereta ni. Okey, kereta ni pun aku dah selesai. Okey, aku dah selesai, bukan masalah selesai semualah. Maknanya selesai daripada segi enjin. Ada lagi lah, belum selesai lagi. Macam intercooler ni belum settle lagi. Macam paip-paip, klip-klip belum pasang lagi. Tapi dari segi engine semua aku dah start semua eh. Aku dah start semua eh. Okey. Sekarang ni aku nak tunjuk kereta ni kira first start lah, first start. Aku nak try start dulu. Okey, kita tengok eh macam mana. Terus start eh. First start. Okey geng. Dah hidup lah, dah hidup. Okey geng, tak boleh nak start lama-lama sebab ni dah maghrib. Okey, ni dah malam ni. Okey, maknanya kereta ni, kereta yang aku buat dah pun hidup. Okey. Cuma belum aku settle lagi dalam. Memang masih sepoh lah, memang sepoh, wiring pun belum ni lagi. Tengok ah, memang kosong. Macam bateri. Aku hidup dulu sebab lama dah aku tak buat video. Okey, sekarang ni aku start balik. Maknanya kereta ni aku buat episod eh. Episod berapa aku tak ingat, nanti aku buat. Tak tengok episod seterusnya. Kereta ni aku akan buat keluar sebelum aku fikir kereta ni aku nak buat event, masuk event Terengganu, tapi fikir-fikir balik ni Disember eh. Disember hujan lah apa. Ni aku bunyi-bunyi banjir lah. Kat Kelantan banjir dah. Okey, sekarang ni inilah yang aku boleh buat video. Nah ni kan, aku tunjuklah sebuah sedikit yang dah settle. Intercooler aku terpaksa letak kat bawah sebab pocah-pocah yang aku cerita tadi. Itulah. Jadi ni lah intercooler. Kuda yang tebal. Memang keluar banyak. Memang keluar banyak. Tak tahulah banyak mana, tak tahu. Mungkin macam ni. Mungkin macam ni lah. Macam ni okey lagi lah. Kalau macam ni okey lagi. Tu lah geng. Tebal sedikit pasal kereta
Operator convert ke turbo ni. Ha ni. Toy aku pakai toy buat RV. Lock off. Ha ni dah. Okay, geng. Selamat menonton lah. Ke channel aku One Speed Motorsport. Itu saja cerita. Nanti ada next episode lagi. Aku akan buat lagi. Okay, geng. Assalamualaikum. Subscribe.